Halo. Bos ini bos. Ini adalah sepatu roda. Ini namanya sepatu roda sih. Anak 90-an lu mungkin lebih kenalnya roller blade. Tapi ternyata roller blade itu adalah sebuah merek. Kita zaman dulu tahun 90-an roller blade. Tapi sebenarnya mungkin namanya adalah inline skate. Inline. Olahraga skate, ada skateboard, ada apa lagi? Banyak lah. Dan ini maksudnya inline skate. Sekarang macam-macam, ada 3 roda, ada yang 5 roda. Udah kita unboxing aja yuk. Tadi lagi di rumah. Khusus kali ini coba. Katanya nomor 43. Nomor 43 Flying Eagle warna hitam. Ini tipenya Raven. Ini warna black karena Raven itu ada dua warna. Black sama black purple. Cuma kayaknya black purple itu lebih untuk cewek. Karena ukurannya maksimalnya di 9-40 kalau. Nah, tapi kalau cowok-cowok yang kakinya kecil maksimal 40 tuh masih bisa pakai yang black purple. Tapi kalau ukurannya gede-gede kakinya, kalau mau ngambil yang Raven ya harus yang black kayak gini, karena dia sampai 45-46. Inline skate itu dusnya pasti nggak segel-segel gitu, pasti udah kebuka gini modelnya. Even itu baru dan ini baru. Kita lihat dulu perintilannya dapat. Oke, kita dapat ini di bungkusan. Oke. Ini ada kunci ya, kunci L gitu, buat rodanya. Kalau mau ganti-ganti, ini dari Fly. Ini stiker nih, stiker Flying Eagle. Contoh-contoh sepatu-sepatu roda yang lainnya dari Flying Eagle. Label Flying Eagle. Loh, kok merah cuy ininya? Ternyata ini dia Raven Effort Flying Eagle. Ini kanan, ini kiri. Jadi kanannya ada motif gambar, di framing-nya ada gambar-gambarnya sedikit, sebelah sini juga ada rodanya, juga ada gambarnya sebelah kanan. Tapi kalau lihat dari sebelah kiri tuh polos, framenya polos, bannya polos. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ininya merah? Ini apa namanya, cupnya ya? Cupnya apa sih namanya, gue juga gak tau. Cupnya nih, ini cupnya kenapa merah, harusnya hitam. Jadi ini gua tuker sama punyanya versi origami. Versi origami Flying Eagle juga, tapi yang origami karena gue pengen biar nggak full hitam aja, ada gradasi warna merahnya biar makin garang dikit cuy. Dan yang origami itu kalau standarnya harganya 1,7, kalau ini F4 Raven harganya 1,950. Bahannya udah full karet, nggak ada plastiknya, jadi ini udah nggak ada bunyinya, enak banget. Dan ini rollernya udah diganti juga, gue minta custom dengan roller pro, udah enak kalau buat blosser. Sombong amat. Dan ini ukuran 43. Oke. Nah kalau yang Raven ininya ada kayak spotlight gitu ya, warna silver gitu. Jadi kalau dari belakang karena cahaya dari motor atau mobil, kita lihat gue semalam, dia ada pantulan nyala gitu. Sebenarnya rodanya juga ada cuy yang bisa nyala gitu kalau dia muter buat malam night rider. Cuman belum ada duitnya lagi. Harganya satunya 65.000. Kali 8 berapa? 44. Oke. Udah lama sih ngambil night skate kayak gini. Cuman, orang pada beli sepeda ya, kita beli night skate aja. Sama-sama capek. Oke, kita beli dong. Lu muat gak ya di kaki gue? Ini gue pesen 43. Kita coba muat apa. Di kaki gue dan di kaki Pandu ya. Pandu juga pakein 43 sih bro. Cuman dia sebenarnya kalau ngeliat bentuknya kakinya lebih kecil dari gue.
kan lagu berdiri. Kedot. Bisa ngurus diri. Kamu jadi tinggi banget sih. Bisa dilihat tuh biasa. Kamu lu. Thank you.